Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama dengan grup-grup daripada Lubuk Lonet. Kita lama dah tak jumpa dia orang ni. Ada lebih kurang dalam 30 orang. Kejap lagi kita akan explore dalam aktiviti musim Tong Kujuh ni. Budak-budak Lubuk ni jarang berkumpul, tapi hari ini kita dapat kumpul Fitri yang organise dan dapat kumpulkan lebih kurang dalam 30 orang. So dalam aktiviti casting ni kita akan pergi ke Sungai Kelebu dan kita tengok macam mana gelagat dia orang ni. Dah lama tak jumpa kan. So hari ni kita jumpa dengan geng-geng Lubuk versi yang awal-awal dulu. Masih lagi brotherhood. Let's go, kita tengok. Kita di Plaza Tol Kuala Jail. Buat setting kat FG ni, berhenti sekejap. Yang lain tak balik je ni. Dah tinggal tu. Ini semua Lubuk Donet. Tu kita punya tech controller. Semua daripada Lubuk Donet. Cawangan 9, Cawangan Penang, KL, Bangi, KL 90. Rino, dia ada burger ni. Rino burger. Dan Amir Amerika. Cawangan Madagascar. Dia juga pengeluar incubator ayam. Telur ayam. Dan pada Saman Man Snack yang pernah dipatuk oleh ular kapak di Sungai Cicin. Peace. Peace best. Satu je. Tanggo lah. Kalau pacak dia nak macam mana turun. Wei. Hei, mana kata? Semenjak ditubuhkan pada tahun 2007, Trip Lubuk.net tidak pernah gagal diadakan. Trip Lubuk.net menghimpun ahli-ahli forum tanpa mengenal usia dan diadakan dalam musim Tengkujuh. Ahli-ahli lubuk dari seluruh pelosok tanah air berkampung di Tasik Kenyir selama 3 hari 2 malam untuk turut serta dalam acara tahunan ini. Mereka tidak bersependapat dalam banyak hal, tetapi mereka bersetuju dalam satu perkara. Memancing. Perjalanan ke Sungai Kelebu mengambil masa 4 jam. Namun di pertengahan perjalanan,
ninja-ninja Lubuk mengambil keputusan untuk segera keluar. Pastinya kerana ada habuan besar sedang menanti. Jauh ke dalam hutan belantara, Sungai Kelebu terletak berhampiran pintu masuk Taman Negara. Lokasinya menjadi strategi untuk ninja-ninja Lubuk merancang aktiviti pemburuan mereka. Di dalam tasik berkeluasan 260 km persegi ini, dia biasa je, semuanya ada lecturer, ada engineer semua tau. Itu semua, kalau beli barang pancing lah siap RM1,000 ni. Memang kau-kau ni ada. Aku mungkin patut ulang dengan dia. Masa tu aku bawa budak-budak Maybank nak tidur. Tiba-tiba 4 pagi, 4 pagi kan. Aku tiba-tiba pakai singlet, dia tingkat atas kan. Dia tidur ujung, aku tidur sebelah sini. Lepas tu aku rasa sebelah ni sakit tau. Macam tak apa benda ni kan. Lepas tu gelap, tak nampak. Lepas aku pegang aku je bahu. Lepas aku pegang bahu tu dia macam darah kan melekit kan. Ha, dia melekit. Okay, apa yang melekit kan? Aku ambil torchlight. Aku ambil torchlight, aku seluruh kepala ular. Ha, kalau kojok aku, aku panggil jam-jam ular. Dia pun terkejut lah. Dia pun takut lah ular. Ada, terkejut dia. Lepas tu, dia ambil kayu, dia pecahkan kayu dinding bot tu, dia pukul ular tu. Dia cakap dulu kan, tak apa jelek man, dia tak ada apa, ini ular daun ni cakap. Tapi akan cakap tu bukan ular daun. Tu makcik naik bot tu kan, dia lah kita orang pergi mancing apa semua kan. Rupanya bot tu, bot main kita, dengan Tuan Asyik cakap, ini dah lama dah hutan ni, tak keluar-keluar. Maksud dia lompat. Bot main semua kenal, yang bot main otak-otak semua kenal dia macam tu. Jadi dia singgah, dia lompat sampai buat aku yang terakhir tu, dia nak keluar hutan. Sampai kat JT, dia suruh bawa dia pergi rumah Ibrahim. Ibrahim ni, bomen juga lah. Dia nak buat apa? Pergi rumah dia, dia ambil batu nisan. Serius, batu nisan. Aku mula tak tahu apa maksud dia. Maksudnya mungkin kalau apa-apa jadi kat dia, ada batu nisan dia. Tak ada apa-apa untuk hari ini lagi. Lepas tu kena bawa kuah balik cepat. Ambil kuah tu lebih sikit. Lepas tu, kan mati lah. Ni. Lima ekor. Hari ni. Turun pukul 5, 5 ekor buat balik ikan. Haa. Ada kontes ikan terberat. Hadiah tu ada kat situ. Haa, tu dia yang lewat yang banyak tu. Hari ni tutup pukul 8 malam. Lambat, disqualify. Tremendous. Semoga kita dapat ikan yang baik daripada semalam lah. Tak boleh semua orang dapat lah. Off the landing. Alhamdulillah.
pelajaran.